9 tahun menikah dengan Irwansyah, Zazkia Sungkar yang belum dikaruniai buah hati akhirnya memutuskan untuk melakukan program bayi tabung. Bahkan pada Februari lalu, pasangan ini juga diketahui berangkat ke negeri kincir angin Belanda untuk berikhtiar menjalani program kehamilan agar segera diberi momongan. Namun sayang, lantaran prosedur yang rumit, Zazkia dan Irwansyah pun akhirnya memilih memulai program bayi tabungnya di tanah air. Dan setelah beberapa waktu lalu menjalani proses transfer embrio yang harus tertunda lantaran kondisi kesehatan Zazkia yang baru saja menjalani proses operasi, kabar bahagia yang ditunggu akhirnya tiba. Ya, Irwansyah akhirnya membagikan kabar bahagianya seputar sang istri yang baru saja menjalani transfer embrio bayi tabung, seperti postingannya yang ia bagikan di akun media sosial pribadinya.